在线了，叫他也来给。大家好。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back me to channel Muhdi Official. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhdi Official. Kali ini kita akan spray durian kembali, teman-teman. Pakai obat berapa macam ini, bos? 1, 2, 3, 4, 5 pakai ini, teman-teman. Ini satu semua ini baru satu kali pakai. Tidak. Setengah. 250 satu kali. 250 satu kali pakai, teman-teman. Terus ada ini juga satu botol ya, bos. Dua botol. Ini buat durian tapi cocok buat cabai juga ya, teman-teman, atau chili. Oke, ada ini juga. Dua botol ini buat ulat ya, teman-teman. Buat penyepraian ulat ini. Tapi ini semua ada berapa macam? 1 2 3 ini semua dicampur dimasukin ke ini, tong besar ini. Yang berisi 1000 liter ya, teman-teman. 1000 liter ini, teman-teman. Kita harus habis 4 tong ini kali 500 batang pokok, kurang lebih 600 batang pokok ya, teman-teman. Berarti 4000 liter kali 600 batang pokok durian sama alpukat. Dan ditambah lagi sama ini, teman-teman. Ini buat akar 2 liter ini, 1 liter atau 2 liter, bos? 1 liter. 1 liter. Pakai ini juga 1 liter ya, teman-teman. Dan pakai ini juga, teman-teman, buat bunga, buah dan akar dan daun, supaya bagus buahnya, mulus dan cepat berbuah intinya, teman-teman ya. 1 liter juga ini, teman-teman. Berarti campurannya ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam ya, teman-teman. 8 sama ini. Satu kali spray pakai campuran 8 macam ya, teman-teman. Edan. Oke, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, teman-teman, penyepraian menggunakan diesel, teman-teman ya. Menggunakan diesel karena company atau yang punya durian ini katanya kurang puas. Kenapa pakai ini, teman-teman? Karena ketidakpuasan yang punya ladang durian ini. Kalau 1 liter satu pokok atau satu batang itu tidak puas atau tidak basah, kata dia. Padahal menurut kita 1 liter satu batang itu udah cukup.
Tapi ini perusahaan apa namanya yang punya durian ini kurang puas kalau satu batang satu liter, teman-teman, sehingga menggunakan diesel. Nyeprenya penyepreannya ini, teman-teman, penyemprotannya, sehingga harus benar-benar basah ini. Mungkin 5 liter sampai 10 liter. Satu poko ini 5 liter sampai 10 liter, teman-teman. Gila kan? Masya Allah. Luar biasa, teman-teman, ya. Satu pohon durian dengan kasivitas 10 liter sampai 5 liter, teman-teman, paling sedikit. Harusnya 10 liter sampai 15 sampai 5 liter, bahkan lebih dari 10 liter, teman-teman. Supaya tangkal durian, pohon durian ini sampai basah kuyup. Kalau 1 liter itu tidak cukup katanya. Sehingga menggunakan metode penyemprotan dengan diesel, teman-teman. Berhubung ini yang punya durian banyak uangnya, apapun yang dia mau pasti bisa. Ini baru beli diesel 2 pong buat menyimpan air, penampung air di satu, sama obat-obatnya itu, teman-teman, habis semuanya sekitar 10 ribuan ringgit satu kali belanja. Bukan itu, lain lagi kalau baja. Rontok-rontok daunnya. Lawan angin ini, Cok.
Anjar, rontok-rontok rempak-rempak dahan lagi. Biasa pakainya pre mobil, cuci mobil pakai durian. Wow. Antum terus. Oke, teman-teman. Itulah penyemprean tadi. Udah dulu teman-teman, saya kerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ikuti terus di channel yang ecek-ecek ini di Muhdi Official, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil penyemprotannya teman-teman. Seperti ini. Basah banget. Seperti habis kehujanan besar.